Rizky Billar dan Lesti Kejora belakangan ini sibuk mengurus sang buah hati. Hal itu membuat Lesti Kejora selaku ibu lebih memilih untuk bersama sang buah hati, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Rizky Billar membeberkan perhatian sang istri terhadap dirinya berkurang semenjak mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Tetapi ia memaklumi karena anaknya masih berumur 2 bulan. Iya, masih, cuman kalau dibikin skala 1 sampai 10 ya berkurang dari tadi perhatiannya 10, sekarang tinggal 4. Tapi nggak masalah, gua harus mengerti, bayi gua kan baru 2 bulan kurang jadinya, ujar Rizky Billar. Meski berkurang perhatian dari seorang Lesti, pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu memaklumi sang istri jika lebih memilih mengurus BBL ketimbang dirinya. Menurutnya, biarlah Lesti belajar dulu menjadi sosok ibu yang baik hingga telah beradaptasi dengan kebiasaan barunya tersebut. Bagaimanapun, gua harus mengertilah, memaklumilah, dia lebih fokus dulu, belajar jadi ibu dulu. Nanti kalau sudah beradaptasi, sudah mulai terbiasa, pelan-pelan dia bisa membagi waktunya, ucap Rizky Billar. Lebih lanjut, suami Lesti Kejora itu mengungkapkan jika awal-awal kehadiran BBL, Lesti sampai lupa tidur bersama sang suami karena lebih mengurus sang buah hati. Yang awal-awalnya lebih ekstrim lagi tuh, bahkan dia lupa tidur di kamar gua. Bahkan kita nggak pernah tidur bareng nih, gara-gara hanya fokus si Abang L. Besoknya langsung gue sidak, gak bercanda. Besoknya gue ingetin, kamu kok semalam gak tidur di kamar, kata Rizky Billar.